Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana Jokowi berkunjung ke Seoul, Korea Selatan pada Rabu 27 Juli. Kedatangan Jokowi ke Korea ini disambut oleh artis K-pop asal Yogyakarta, Dita Karang. Member Secret Number tersebut tampil anggun memakai kebaya berwarna merah. Momen ini mendapat sorotan para penggemar Dita Karang yang menantikan kehadiran Secret Number tampil di Indonesia. Kunjungan Jokowi ke Korea Selatan untuk bertemu dengan kalangan petinggi perusahaan Korea Selatan. Jokowi meminta kalangan investor agar tidak segan menyampaikan persoalan maupun kendala yang terjadi di lapangan yang masuk dalam upaya penyederhanaan regulasi menyusul hadirnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.